Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Muslimin yang dimuliakan, ketahuilah mukmin yang sehat dan kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding mukmin yang sakit dan lemah. Tugas memakmurkan bumi menurut syariat Islam hanya terlaksana sekiranya umat ummah sehat dan kuat. Untuk itu, kesedaran mengenai penyakit kanser perlu disampaikan kepada semua lapisan masyarakat dalam usaha mahu membendung penyakit ini. Pepatah Arab ada menyebutkan al-wiqayatu khairum minal min al-ilaj, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, mimbar menyarankan agar langkah-langkah pencegahan kanser dapat diamalkan mulai sekarang melalui amalan gaya hidup sehat seperti berikut. Yang pertama, memakan makanan yang bersih, sihat dan berkhasiat dan banyakkan memakan sayur dan buah. Jauhi minuman yang mengandungi alkohol dan tidak merokok. Sebaik-baiknya tidak mengambil gula. Jika perlu mengambil gula, lihatkan pengambilan agar tidak berlebihan. Elakkan minuman bersoda. Jauhi makanan yang diproses seperti sosis dan burger. Apatah lagi bahan-bahan makanan yang mengandungi pengawet. Kedua, beriadah dan bersenam hingga berpeluh sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, walaupun hanya dengan berjalan kaki selama 30 minit untuk membantu melancarkan peredaran darah yang turut memberi manfaat kepada jantung. Yang ketiga, mengawal berat badan seimbang dengan ketinggian tubuh. Elakkan obesiti atau gemuk yang keterlaluan. Jangan makan secara berlebihan bagi mengelakkan pengumpulan lemak dalam badan. Disyorkan untuk berpuasa 2 kali seminggu. Yang keempat, kurangkan diri menghadapi stres ataupun tekanan. Tenangkan jiwa dengan membaca Al-Quran, berselawat dan berzikir sekurang-kurangnya 5 minit sebelum tidur, disusuri dengan waktu rehat dan tidur yang cukup sekurang-kurangnya 7 jam semalam. Yang kelima, elakkan tingkah laku berisiko yang boleh membawa kepada jangkitan virus seperti seks bebas, mengambil dadah dan berkongsi jarum. Perbuatan-perbuatan tersebut selain mendedahkan pada risiko HIV dan AIDS, turut mendedahkan kepada kanser lumpur, rahim, tekak, hati dan paru-paru. Keenam, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dengan melakukan pemeriksaan darah sekurang-kurangnya setahun sekali, terutama dalam kalangan yang telah melintasi usia 40 tahun agar tanda-tanda penyakit kanser dapat dikesan lebih awal. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mimbar menyeru para jemaah agar istiqamah berpegang teguh kepada akidah Islamiah berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان عامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمتك وجميع سخطك. يا الله, kami berlindung denganMu daripada kehilangan nikmat kesehatan kurniaanMu. Ya Allah, jauhkan kami daripada ditarik nikmat kesehatan disebabkan balasan yang ditimpakan kerana kemurkaanMu. Ya Razak, berkatilah hamba-hambamu yang melaksanakan tuntutan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniai rezeki yang melipat ganda kepada mereka, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Aziz,
jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-hambamu yang amanah, jujur dan ikhlas, serta tegas dan berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik, kurniakanlah taufik dan hidayahmu ke atas raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Firat Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah, Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurlah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan, Tuan Kuzara Salim, serta kerabat raja dan seluruh raya jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.